Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinasik MD Update. Video Farel Prayoga sholat berjamaah viral. Ternyata agamanya muslim. Persoalan agama Farel Prayoga kembali menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, beredar video yang memperlihatkan Farel Prayoga sholat berjamaah. Hal tersebut membuat netizen bingung, apa agama Farel Prayoga sebenarnya, apakah dia muslim atau non-muslim. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Yuyu Trevalation, melihat Farel melantunkan iqomah sebelum sholat berjamaah. Bagi yang kepo agama Farel nih, Farel iqomah dan melaksanakan sholat, kata keterangan tertulis yang dilansir ayobandung.com. Dalam video tersebut terlihat Farel Prayoga yang mengenakan kemeja hitam tengah bersiap-siap melaksanakan sholat. Setelah itu Farel Prayoga terdengar iqomah dan langsung melaksanakan ibadah sholat dengan jadi makmum. Alhasil penampakan Farel Prayoga sholat pun langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka kembali memperdebatkan agama Farel Prayoga. Panitia pengajian Gus Miftah bilang katanya non-muslim, gimana sih, heran aku. Loh kok ini jadi beda lagi ya, yang bener yang mana, tutur akun K20. Yang bisa jawab hanya tetangga terdekat, Farel itu non-muslimin atau muslim, sahut akun Abe Nyama. Apapun agamamu itu terserah kamu le, yang penting kamu anak baik sopan santun, aku suka kamu le, agamamu ya agamamu, jangan pusing kalau artis ya begitu, timpal akun Liamar. Sebelumnya di sebuah pengajian Gus Miftah, Farel Prayoga jadi sorotan saat mengaku tidak bisa mengaji. Hal itu lantaran Farel Prayoga bukan seorang muslim setelah diberitahu panitia pengajian Gus Miftah. Klarifikasi Gus Miftah viral tanya Farel Prayoga saat ngaji. Beredar video viral di media sosial yang menunjukkan Gus Miftah bertanya kepada Farel Prayoga soal bisa mengaji atau tidak. Gus Miftah pun membantah narasi yang menyebut dirinya melakukan intervensi terhadap agama Farel Prayoga. Atas dugaan saya intervensi agama Farel, Anda salah. Jadi karena acaranya pengajian, saya bertanya kepada Farel, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Ternyata setelah Farel nyanyi, ada informasi dari panitia bahwa Farel non-Islam. Nah, saya kaget karena tahu non-Islam dan saya bertanya sebelumnya apakah dia bisa ngaji atau tidak. Makanya saya minta maaf, oh sorry, ternyata kamu bukan Islam. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi langsung terkait agama Farel Prayoga dari dirinya maupun keluarganya.